Ya, pemirsa, hingga saat ini harga komoditas cabai di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi terus mengalami lonjakan, di mana harga cabai berkisar Rp68.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Adapun data Disperindag Provinsi Jambi, kenaikan ini dipicu oleh kurangnya pasokan cabai. Informasi ini sekaligus mengakhiri Seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel YouTube Jambi TV. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Anjani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Kemas Fuad mengakui adanya kenaikan harga cabai di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, di mana harga cabai saat ini berkisar dari harga Rp68.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Menurut Kemas, hal ini terjadi karena Provinsi Jambi masih kekurangan jumlah pasokan cabai, di mana dalam satu hari kebutuhan cabai masyarakat mencapai 20 ton. Sementara jumlah pasokan saat ini hanya berkisar 4 ton hingga 10 ton per hari, sehingga terjadi kekurangan jumlah pasokan mencapai 12 ton per hari. Kondisi hari ini dengan harga yang hampir Rp70.000 tapi di bawah Rp70.000 karena bervariasi berdasarkan kualitas ya. Ada harga yang Rp68.000, ada Rp58.000. Kita hanya bisa memasok ke Jambi ya, ke kota Jambi ini di bawah 20 ton, sebanyak 4 ton sampai dengan 10 ton. Itu sudah maksimal. Bukan kita tidak bisa memasok lebih banyak, tetapi memang dari hulunya, dari petaninya tidak bisa memaksimalkan mungkin panen. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin karena faktor cuaca ya, dari kemarau ke hujan sehingga kualitas panen itu juga berpengaruh. Kekurangan pasokan tersebut disebabkan karena adanya fenomena alam, di antaranya fenomena El Nino kemudian disambut dengan awal musim hujan, sehingga kualitas cabai yang dihasilkan kurang baik. Kemudian di beberapa daerah juga terjadi pengurangan jumlah produksi, sehingga cabai yang masuk ke Jambi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nur Pehatul Janna, Jambi TV.